Tradisi pesta laut menjadi salah satu hajat masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki limpahan hasil tangkapan laut yang menjadi pencaharian sehingga setiap tahunnya tradisi ini tetap dilestarikan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun, tokoh perempuan ikut terlibat dengan mengikuti tradisi dari awal hingga akhir. Salah satunya Novi Widiarti, yang kini menjadi bacaleg DPRD Kabupaten Cirebon yang akan maju dari Partai Nasdem di kontestasi Pileg 2024. Dengan semangat dan antusias, Novi membaur bersama masyarakat nelayan dan juga pemerintah desa Bungko serta TNI Polri menaiki perahu hingga ke tengah laut. Dalam pesta laut, perahu nelayan dihias dan membawa berbagai macam makanan dan juga hasil alam, serta nasi tumpeng yang dimakan dan disedekahkan kepada masyarakat. Dalam tradisi ini ada pelarungan kepala kerbau. Kegiatan ini menjadi momen langka bagi Novi dan berterima kasih kepada semua pihak yang memberi kesempatan ikut menyaksikan tradisi pesta laut. Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem Kabupaten Cirebon hari ini, hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, telah menghadiri acara pesta laut yang biasa disebut dengan Matran di desa Kecamatan Kepetakan yang kebetulan itu adalah dapil saya. Tadi saya mengikuti acara, alhamdulillah lancar, berjalan aman, dan saya mengikuti prosesinya sampai ke tengah laut. Ada pembacaan doa yang dipanjatkan oleh warga sini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berharap terus diberi rezeki yang lancar dan semua para pelaut di sini mendapatkan banyak hasil dari acara tersebut. Dalam tradisi pesta laut, dari awal prosesi doa hingga iringan puluhan perahu ke tengah laut berjalan dengan lancar. Diharapkan tradisi ini bisa terus dilestarikan. Tim Liputan RCTV Cirebon.